Halo guys, balik lagi dengan Fikir di sini. Jangan lupa untuk di like, di share, sama subscribe. Dan kalau mau donasi ada di link deskripsi di bawah. Serta kalau mau beli komik ini bisa cek di link deskripsi di bawah guys ya. Kita mereview komik Sensor guys, karya Junji Ito. Mantap sih artnya, bagus banget sih ini. Sensor ini paling terbaru guys ya, tapi dia agak tipis guys. Sensor, ini bagian depannya, bagian sampingnya nih, bagian atas, bagian sampingnya juga, bagian bawahnya, bagian belakang guys. Did she wander in or was she drawn in? Fisik natur. Ini penerbitnya Fish Media ya guys ya. Kita unboxing dulu guys, pakai cutter tajam. Wah, cutter kebanggaan nih. Ada lagi kata kebanggaan guys, kita buka dulu guys pelan-pelan. Oh, pelan-pelan guys. Hati-hati pelan-pelan. Wow, mewah banget guys. Mewah banget. Dan ini sepertinya jaket ya. Wow, akhirnya komik karya Junji Ito ada jaketnya guys. Biasanya nggak ada loh, jarang-jarang ada kayaknya, tapi jarang-jarang cuy. Wih mantep banget guys. Ini kasar ya. Ini sampingnya Sensor, Fish Media. Ini untuk ininya guys. Ini ada sinopsis guys. Ada poster ya guys. Mantap. Ada sih beberapa komik yang ada ininya. Wih, keren banget cuy. Cewek di sana rambut panjang, kucing, dan muka ini nih. Artnya sih nggak jauh-jauh beda ya. Enak banget cuy dipegang cuy. Mewah banget. Saya buka komik ini. Wow. Kertasnya tebel banget guys, pakai book paper dia tuh tebel banget. Sensor Junji itu ada 7 chapter ya guys ya. Angle Hair, chapter 2 Akashic Record, chapter 3 Hypnotherapy, chapter 4 Battle at Bisagura, chapter 5 Traffic Mirror, chapter 9 Jet Black, final chapter Light and Dark Afterward. Wish, gila sih, artnya mantap betul. Wow, keren. Buset. Wow, mantap sih nih. Komik ini, cakep sih itu. Wah, gila. Komik ini menceritakan tentang banyak cerita dari singkatan komik-komik Naoki Urasawa yang lainnya, guys ya. Lihat aja tuh dari artnya. Jadi untuk kesimpulannya ya, untuk membacanya lebih enak baca terlebih langsung ya guys ya. Dan gue cuma liatin review dari bukunya aja, lihat dari komiknya aja guys. Oke, kalau mau beli juga ada di link deskripsi di bawah guys. Gila guys ya, artnya guys, buset, mantap banget sih. Nah ini kita lihat Tessa and Adaptation dari Ellen Eric Erbes 2019, buatannya ya, buatan dari Jepang tahun 2019. Ini bentuk terbaru loh. Cetakan pertama Agustus 2021. Fish Media, Fish Signature, Sensor, rating older teen. Story dan art by Junji Ito, guys. Wah, keren sih dipajang ini, mantap sih, apalagi ini cuy dipegang enak banget sih, sumpah ada enak banget. Oke, guys.
sepertinya sampai di sini dulu guys ya. Jangan lupa untuk di like, di share, dan subscribe. Bye bye. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan kalau mau beli komik ini, cek di link deskripsi di bawah. Bye bye.